Yo yo yo, what's up guys? Welcome back to my channel lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, back to game Demon Slayer Mobile China lagi ya guys ya. Dan di sini gua mau bagiin dua share ya guys ya. Yaitu pertama gua mau up bintangnya Kyujuru Tank gua ke bintang 16 ya guys ya. Dan di sini juga kehadiran event baru, yaitu event skin barunya si Han Tengu ya guys ya. Seperti biasa, setelah karakternya keluar dan skinnya pasti bakalan keluar ya guys ya. Tetapi di sini skin si Han Tengu ini benar-benar keren guys. Oke guys, kita langsung aja bahas keduanya ya guys ya. Check it out ke video guys. Okay, karena di sini bahan gua buat up si Kyujuru Tank ini udah ready ya guys ya. Jadi gua langsung naikin aja dia ke B16 guys. Sebelumnya itu udah ready guys ya guys. Cuman yang kuning gua ini masih kurang guys. Masih kurang sekitar 7000-an lagi. Nah, di sini buat naikin dia ke B17 itu butuh 5 biji B16 ya guys ya. Jadi di sini gua harus naikin B16 itu 5 satu lagi guys, dan itu sisa si Nezuko. Oke, seperti biasa kalau sudah naik ke B16 kita bakalan dapat skill tambahan gitu ya guys. Bukan skill tambahan sih, ini sebesar seperti pas gitu ya guys ya. Dan di sini ada 3 opsi guys ya. Yang di atas itu attack, yang di nomor 2 itu nyawa, dan di paling bawah itu ada attack terus HP dan juga speed ya guys ya. Tetapi di sini gua karena si Kyujuru ini tank ya, jadi gua menaikin yang seal ataupun HP ini aja guys, karena di situ DP ataupun powernya lebih gede yang itu ya guys ya, ketimbang yang attack ataupun attack nyawa dan juga speed. Karena Kyujuru ini tank, jadi attack itu nggak perlu ya guys ya, yang perlu itu HP-nya guys. Oke, karena Kyujuru gue udah naik, jadi kita bahas langsung di sini event skinnya si Han Tengu ya guys ya. Oke, langsung masuk ke eventnya tersebut, dan chart ini hadir lagi ya guys ya. Kalau kalian udah numpukin tiketnya, kalian tinggal gacha ya guys ya. Oke, dan kalian bisa lihat di sini skinnya itu gila guys, benar-benar keren. Itu kayak kayak apa ya? Ini benar-benar GG, dan misinya masih seperti biasa ya guys ya. Kita tinggal klik, nanti diarahin di situ, kita disuruh beli 20 kali ya guys ya, menggunakan BP ataupun gold ya guys ya. Di sini gua beli 2, tadi udah 1 ya guys ya. Jadi di sini kita coba lihat apakah bertambah, dan yap, di situ bertambah 3 ya guys ya. Jadi tadi gua beli 2 ya guys ya. Dan di sini yang 5 itu kita disuruh ngechat dan tunggu dibalas sama si teman ya guys ya. Itu rada agak susah sih, kadang teman ini nggak ada yang mau ngechat balasan kita ya guys ya. Jadi di sini paling nantinya gua bakal skip yang 3 kali ngechat teman dan dibalas sama teman ini ya guys ya. Dan seperti biasa kita coba dari skill dan skinnya Q Huntingu ini ya guys ya. Gila, kalian bisa lihat dari efek skill skin si Han Tengu ini ya guys ya, benar-benar sadis guys. Tapi bagi kita yang free to play nggak bakalan dapat ya guys ya. Ini hanya untuk sultan-sultan saja. Tapi di sini kita masih bisa lihat review skillnya ya guys ya. Tuh, kalian bisa lihat guys. Gila efek ultimate-nya guys. Emang edan ini cok. Gua gak tau ya, yang efek di bentaran ini gua rasa itu dari efek skill ataupun dari pasifnya si Han Tengu ini ya guys ya. Soalnya kalau dari skillnya si Shinobu itu gak mungkin ya guys ya, soalnya di situ Shinobu ini gak ada efek-efek seperti ini guys. Jadi di sini efek yang di bawah kaki itu efeknya si Han Tengu ya guys ya. Oke guys, mungkin itu aja yang kita lihat dari efek dan skinnya si Han Tengu ini ya guys ya. Oke, di sini event ini juga hadir ya guys ya, tapi di sini PT-nya itu sampai 68. Sebenarnya ya, harusnya kita di sini tumpukin dulu aja koin-koin ini ya guys ya, nanti baru kita gacanya lagi guys. Sebenarnya di sini kita juga menggunakan Diamond Rainbow itu masih bisa ya guys ya. Tetapi war in-nya itu lebih baik kita ngumpulin sampai 70 koin ya guys ya. Soalnya di situ PT-nya itu 70-an guys, baru kita bisa ngegacha ini ya guys ya. Dan di situ gua masih punya 7, sebelumnya udah gua gacha-gacha sebenarnya guys. Dan dapatnya itu zong ya guys ya, alias kurang bagus sih guys.
Oke deh guys, dan seperti biasa kita langsung lanjut ke PvP aja guys ya. Kita mau lihat PvP di Kyujuru Tank Bintang 16 ini ya guys ya. Apakah OP, apakah enggak ya guys ya. Langsung aja kita ke video. Oh ya guys, di sini gua itu udah ambil replaynya aja guys ya. Soalnya di sini gua lupa matiin yang tanda checklistnya guys. Ya itu gua bertahan doang ya guys ya. Bertahan dan situ gua kalah guys. Soalnya di situ yang bertahan itu Kyujuru gua belum B16 guys ya, masih B15 itu guys lebih tepatnya. Oke langsung aja kita cobain yang pertama guys. Oke guys, selamat menonton videonya aja ya guys ya. Dan jika kalian suka dengan video gua ini, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share juga ke teman lain-lainnya guys ya. Dan jangan lupa di like juga guys. Nyalakan lonceng notifikasinya agar apa yang gua update muncul di notifikasi HP kalian ya guys ya. Dan biar gua makin semangat juga bikin konten-konten game-game yang lainnya ya guys ya. Oke guys, selamat menonton videonya guys. Let's go.
Oke deh guys, mungkin sekian dulu video gue kali ini. Dan mungkin ini doang sih event yang ada di Demon Slayer Cina ini ya guys ya. Oke guys, kalau kalian suka dengan video gue, jangan lupa di subscribe guys. Dan see you next time ya guys ya. Terima kasih yang udah mampir ya guys ya. Dan terima kasih yang udah subscribe channel gue ini. Dan terima kasih yang udah support gue ya guys ya. Oke guys, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.